Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini depan saya sudah ada Yamaha NMAX warna baru nih, warna merah, merah hitam. Tuh, seperti ini guys. Oh iya, ini berada di Yamaha AMI Jaya Motor ya, di Depok, Jakarta Depok. NMAX 2022 ready stock. Ladies. Oke, kita mau bahas. Jadi ini ready stock, kalau mau bisa langsung pesen. Kita mau bahas dulu warna barunya nih guys. Jadi warnanya keren ya. Ini warnanya glossy ya, glossy sekali ya. Coba kita lihat lebih detail lah. Seperti ini, glossy ya. Beuh, catnya mantap. Tuh, jadi benar-benar tuh kayak cermin ya. Cakep, mengkilat gitu, mengkilat. Jadi warnanya mengkilat. Di sini warnanya glossy-nya dari atas sampai bawah sampai spakbor. Oh, spakbornya juga glossy ya. Keren. Kemudian untuk bagian setir atau bagian handling kemudi ini nggak ada glossy, tapi warna kasar mate ya, kulit plastik. Nah, kemudian nih speedometernya cakep. Kunci udah keyless. Di sini ruang penyimpanan terbuka. Ada yang bertanya ya, kenapa ini nggak tertutup ya? Simple, karena ini buat naruh botol minuman. Botol minuman kadang kan bisa sampai sini gitu. Jadi kalau ditutup, jadi kurang fleksibel buat naruh botol minuman. Yang ditutup yang ini, tuh. Tapi ini agak masuk, bukan dari atas tapi dari depan masuk ini. Ini tangki bensinnya 7 literan kapasitasnya. Ini adalah motor paling nyaman ya. Kenapa saya bilang paling nyaman? Karena dua duduk tuh enak banget ini. Dia bisa begini, tuh enak banget lah, motor ini paling nyaman. Tas bagasinya ini besar, sekitar 25 liter ya. Ya besar ini. Gede, tapi saya rasa masih gedean Aerox ya. Masih lebih gede Aerox. Warna baru guys. NMAX-nya dong udah timbul guys, lihat tuh. Tapi yang 155 stiker. Oke guys, ya seperti itu. Warnanya merah. Jadi ini nyatu ya, merahnya sama sama lampu bohlamnya, sama lampu mikanya maksudnya. Ini juga timbul di sebelah kanan, NMAX-nya timbul ya. Ya seperti ini. Timbul guys. Dan selain itu yang glossy juga warna hitam di sini. Di dekat pijakan kaki ya, warna hitam. Cakep ya. Tuh. Cakep banget. Oke guys, seperti inilah warna merah dari warna baru ya, NMAX 2022 warna merah ya. Suspensi sudah tabung. Pastinya ini enak, nyaman. Dan dia rem belakang sudah cakram. Tapi karena cakram jadinya nggak ada buat packing brake di sini. Plus minus lah. Nah, ini udah ada fitur stop and start system. Yang ini ya. Stop and start system. Hand grip. Ini hand gripnya enak kok. Saya pernah sama dengan ini, sama seperti punya Aerox. Waktu itu ke touring ke Dieng itu nggak capek sama sekali. Hand gripnya keren, enak. Jadi ini motor nyaman guys. Kalau kalian pingin beli boleh. Ini ready stock guys. Tuh. Oke guys, itu aja singkat dari saya, warna baru dari NMAX warna merah. Oke guys, saksikan video saya selanjutnya. Thank you.